Hai, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di Gaptek 19. Oke, setelah kemarin saya bahas tentang DLAN atau Dynamic Island di handphone Android, dan ternyata untuk responnya itu juga lumayan banyak. Dan akhirnya saya coba untuk ulik-ulik lagi, ternyata ada satu aplikasi lagi, dan itu aplikasinya lumayan lebih mudah daripada tutorial saya sebelumnya. Dan ada juga yang bilang di kolom komentar, "Bang, mendingan pakai aplikasi ini, lebih mudah dan lebih gampang." Tetapi untuk aplikasinya ini juga lebih banyak fiturnya jika kalian mau beli yang berbayar. Untuk yang berbayarnya sekitar 19.000 plus pajak. Kemudian untuk aplikasinya ialah Dynamic Spot. Untuk cara install dan cara tutorialnya kita bahas untuk video kali ini. Dan langsung saja kita ke kamera atas untuk bahas Dynamic Spot di handphone Android atau Dynamic Island di handphone Android untuk cara yang kedua. Yuk. Oke, dan kita sudah ada di kamera atas. Kemudian untuk aplikasinya ialah Dynamic Spot. Untuk logonya seperti ini, kalian bisa dapatkan di Play Store dengan cara kalian search saja di Play Store untuk Dynamic Spot. Yap, ini dia. Langsung saja kita buka untuk aplikasinya. Setelah kalian install untuk aplikasi Dynamic Spot-nya, jangan lupa kalian lakukan perizinan atau aktivasi perizinan untuk aplikasi Dynamic Spot-nya seperti video saya yang berikut ini. Kemudian untuk pembeliannya juga sangat mudah. Kalian juga cuma klik untuk yang pro izin. Bagian yang pro ini, kemudian kalian akan diarahkan untuk pembelian secara permanen. Untuk harganya pun juga lebih murah, sekitar 19 ribuan. Kemudian untuk apa saja sih yang bisa didapat jika kalian beli yang pro ataupun yang enggak pro atau yang pakai yang biasa saja. Kalau untuk yang pro, kalian sudah bisa untuk block pop-up system. Biasanya untuk Android, setelah ada notifikasi, dia akan muncul di sini untuk pop-up sistemnya. Kalau kalian beli Pro, kalian bisa nonaktifkan pop-up tersebut. Kemudian ada lagi, kalian bisa mainkan untuk Dynamic Island-nya. Kalian bisa klik satu, klik saat Dynamic Island-nya nyala. Kemudian kalian bisa klik, kemudian kalian bisa tahan untuk buka aplikasi tersebut. Kemudian ada juga untuk long tap dan lain sebagainya. Oke, ini saya sudah beli untuk versi yang Pro-nya. Yap, saya sudah beli. Kemudian cara aktifkannya adalah kalian klik saja untuk notifikasi ini. Kemudian untuk aplikasinya kalian pilih aplikasi Dynamic Spot. Kemudian kalian aktifkan aplikasi apa saja yang kalian inginkan. Misalnya saya pakai untuk aplikasi WhatsApp saja. Jadi saya aktifkan untuk WhatsApp. Kemudian di bagian baterai sini kalian juga bisa select which even active a pop-up. Misalnya untuk baterainya, saat di charge dia juga akan aktif untuk Dynamic Island-nya. Kemudian saat charge-nya sudah full, dia akan aktif juga ini. Kemudian kalian, jika kalian baterai kalian di kondisi 15% juga bisa aktif. Ini terserah kalian, kalian bisa aktifkan ataupun tidak. Kemudian kita back. Kemudian setelah saya beli ini yang berbayar ataupun yang pro, saya juga bisa blok sistem pop-up, dan ini akan saya aktifkan. Kalau kalian belum beli aplikasinya, otomatis kalian tidak bisa untuk aktifkan blok sistem pop-up. Kemudian setelah itu kita masuk ke pop-up setting. Di sini kita bisa setting-setting untuk Dynamic Island-nya, mau ukurannya berapa, mau diletakkan di mana, mau seberapa lama, dan lain sebagainya. Misalnya di dimensi ini, yap, dimensinya untuk defaultnya seperti ini, kita bisa mainkan untuk dimensinya, kita ubah ke kiri dan ke kanan. Kalau untuk handphone yang saya pakai adalah Pixel 5, jadi saya taruh saja di bagian kiri sini. Kemudian untuk ini sedikit agak ke bawah sedikit. Oke, segini kira-kira. Untuk ini ukurannya juga bisa kalian panjangkan ataupun kalian pendekkan. Yap, segini saja. Kemudian untuk ini adalah besar dan kecilnya. Sesuaikan saja sama kebutuhan dan keinginan kalian untuk di bagian ini. Kemudian kita back saja.
Setelah itu, yap, ini untuk interaksi. Ini jika kalian nggak beli, untuk single tap dan long press ini nggak akan aktif. Oke, untuk single tap saya coba untuk open aplikasi ataupun expand or collapse pop-up. Oke, kemudian untuk swipe to clear saya aktifkan juga. Jika ada pop-up saya buang saja, ini bisa. Kemudian untuk durasinya ini bisa kalian setting, mau 10 detik, mau 1 menit, 2 menit, terserah kalian. Ini sih saya pakai 15 saja. Kemudian setelah itu cuma ini saja yang bisa saya setting atau pengaturan di pop-up Dynamic Spot kali ini. Cukup mudah daripada aplikasi yang sebelumnya. Saatnya kita coba untuk Dynamic Spot ini. Saya akan coba kirimkan pesan untuk handphone ini. Yap, ini sudah muncul dan pop-up untuk sistemnya juga sudah tidak ada. Kita juga bisa tap. Yap, seperti ini. Jadi seperti iPhone 14 yang Pro. Bisa kita mainkan. Oke. Oke, jika kalian mau yang single tap untuk one tap buka aplikasi, bisa kalian aktifkan di tab di sini. Jadi untuk WhatsApp-nya bisa aktif. Kemudian jika kita charge, bagaimana untuk tampilannya? Oke, dan ini dia untuk tampilannya jika di charge, dia muncul untuk pop-up dynamic island-nya. Oke, sekarang kita coba untuk telepon handphone ini pakai WhatsApp. Yap, seperti ini untuk tampilannya. Dia masih belum bisa muncul pop-up-nya. Nanti untuk di setting-settingannya, yap, setelah teleponnya mati dia akan muncul. Kemudian, jika mau untuk telepon biasa, kalian juga bisa aktifkan untuk aplikasi untuk telepon yang reguler. Karena untuk yang ini tadi akan saya aktifkan cuma untuk WhatsApp saja. Dan untuk aplikasi lainnya juga bisa kalian aktifkan di handphone kalian sendiri. Oke, demikian saja untuk tutorial untuk Dynamic Island di handphone Android. Handphone Android apapun bisa dilakukan untuk aplikasi ini. Dan demikian saja untuk video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Saya Doni pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.